Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi 3 Jun 2024. Patik mewakili seluruh rakyat jelata merafah sembah tahniah kepada Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada hari ini 3 Jun 2024. Ya. Jadi ini merupakan tarikh keputeraan rasmi bagi Kebahagiaan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Tuan Agong diwartakan pada 3 Jun 2024 dan juga 3 Jun pada setiap tahun merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah. Ya, susulan daripada itu, hari ini merupakan hari cuti umum. Agak panjang cuti rakyat Malaysia pada minggu ini bermula daripada hari Sabtu hingga hari ini, hari Isnin. Jadi untuk anda yang mungkin sekarang dalam bilik hotel ke atau mana-mana tempat peranginan yang sedang menonton kami, selamat bercuti dan juga selamat pulang kembali ke destinasi ataupun rumah anda. Pastikan anda rancang perjalanan anda kerana difahamkan akan ada peningkatan kenderaan di lebuh raya utama di seluruh Malaysia. Dan juga pastikan anda menggunakan masa yang ada ini bersama dengan keluarga dan juga anak-anak anda sebaik-baiknya. Bagi yang akan pulang kembali ke sekolah, selamat pulang kembali ke sekolah kerana cuti semester sudah pun berakhir pada hari ini bagi beberapa negeri dan juga ada yang sudah pun memulakan sesi persekolahan insya-Allah. Jadi apakah perkara ini perlu diberikan perhatian oleh anak-anak kita dan juga oleh para pelajar supaya memastikan agar kelengkapan dan juga peralatan ke sekolah lengkap bagi meneruskan sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Baik, itu berkenaan cuti panjang bagi seluruh rakyat Malaysia sepanjang minggu ini. Kita juga berikan tumpuan di Radio Television Malaysia, Jabatan Penyiaran Malaysia juga kita menyiarkan semalam bermulanya prelude bagi Salam Baitullah 2024 episod pertama yang mana menemui penonton pada pukul 9 malam tadi di saluran TV1 dan juga seluruh penstriman media sosial RTM. Ya, untuk pengetahuan anda semua, Salam Baitullah kali ini sangat-sangat istimewa kerana seringkali kita akan bersiar dalam studio di Angkasa Puri, tetapi kali ini kita menyantuni rakyat Malaysia di Masjid Putra Putrajaya. Saya difahamkan akan ada pengunjung yang berada di sana untuk menyaksikan sendiri bagaimana sebenarnya produksi ataupun penyiaran program TV dilaksanakan. Dan juga difahamkan tahun ini juga siarannya selama 1 jam 30 minit. Masa yang cukup mencukupi sebenarnya untuk kita berkongsi berkenaan dengan apa yang berlaku terutamanya di Tanah Suci Mekah untuk mereka yang mengerjakan ibadah haji. Ya, dan yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman juga turut berkesempatan berada di sana semalam. Dan untuk Salam Baitullah 2024 menampilkan Ustaz Don Daniel, Ustaz Fakrul Radhi, Ustaz Megat dan juga Farah Anwar sebagai pengacara media sosial. Dan seterusnya, semalam juga menemui penonton pada pukul 9 malam, turut menyaksikan kehadiran tetamu-tetamu kenamaan dan juga keberangkatan serta ketibaan tetamu-tetamu seperti mana Yang Teramat Mulia Undang Luar Johor, Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Datuk Muhammad dan Ketua Pengarah Penyiaran Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman. Jangan lupa untuk menyaksikan Salam Baitullah 2024 yang bersiaran selama 1 jam 30 minit setiap hari sehingga 17 Jun 2024. Ya, banyak liputan dan maklumat terkini berkenaan situasi umat Islam yang mengerjakan ibadah haji untuk tahun ini. Ya. Jadi pastikan anda saksikan Salam Baitullah setiap malam, 9 malam di TV1 ataupun sekarang ini lebih mudah anda boleh ke RTM Klik untuk tonton secara langsung. Okey. Ya, berita seterusnya. Ya, ini juga berkenaan tentang pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, 5G, dui rangkaian syarikat telekomunikasi bersedia mengambil pegangan ikuiti DNB. Ini dilaksanakan melalui satu proses rasmi pelaksanaan model 5G dan diharapkan agar dui rangkaian dapat dimulakan selepas Jun ini, yang mana ia diambil alih daripada pegangan ikuiti dalam syarikat digital Nasional Berhad. Okey, berita seterusnya pagi ini nak kongsi pada anda berkenaan dengan kenyataan Malaysia yang menyokong seruan gencatan senjata dan juga memperjuangkan hak Palestin. Malaysia menyambut baik dan menyokong sebarang cadangan yang akan membantu mencapai gencatan senjata segera dan kekal dalam konflik Israel-Gaza, termasuk cadangan 3 peringkat yang diumumkan baru-baru ini oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden.
ini kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Beliau berucap pada sesi ketujuh dialog Shangri-La SLD juga turut mengatakan bahawa Malaysia percaya bahawa rakyat Palestin mesti diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan maruah dan nasib sendiri, kemerdekaan dan kedaulatan negara serta hak untuk kebebasan mereka bergerak. Okey, dan seterusnya juga kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Rostam yang dipilih sebagai penerima anugerah Tokoh Kepimpinan Sukan dalam anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM 2023 pada Khamis ini. Ini dinyatakan oleh Naib Presiden SEM Muhammad Hazrin Mubarak yang menyatakan pemilihan Tun Dr. Muhammad Ali pernah menerajui Persekutuan Karate Malaysia dan Persatuan Silat Malaysia sebagai mengiktiraf sumbangannya dalam sukan seni mempertahankan diri. Ya, ini kerana skuad karate negara pernah meraih pencapaian terbaik pada Kejohanan Dunia Persekutuan Karate Dunia 2014 di Jerman, di mana kita berjaya mengungguli satu perak dan juga satu gangsa pada kejohanan tersebut sewaktu diterajui oleh Tun Dr. Muhammad Ali. Jadi sesuailah apa yang dinobatkan anugerah ini kepada beliau kerana ini merupakan satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk negara kita. Okey, itu antara perkongsian kita boleh bawakan pada pagi ini, Syu. Pastinya di portal berita RTM, anda boleh layari portal berita RTM di Instagram dan juga di laman Sesawang. Kita nak break seketika? Ya, kembali selepas ini ada banyak topik menarik yang kami dah susun untuk anda. Jangan ke mana-mana.